Cendol. Semua perawan di sini kita berbagi kesayangan, berusaha untuk tetap bersama. Besar. Mulai dari pembentukan sekuat yang kita supporter tidak pernah tahu, juga latihan kita juga nggak pernah tahu, sampai home base kita juga nggak tahu, terus launching kita juga nggak tahu, semua berjalan tanpa ada komunikasi sama sekali dengan pihak-pihak yang ada di Solo, khususnya supporter. Wah, jangan ditanya, Mbak. Ketika tim ini terseok-seok, semua elemen supporter itu mengayu bagio, memberi nafas, memberi kehidupan, bahkan dulu, zaman dulu, mulai dari catering, jersey pemain, itu semua diendor dari supporter. Jadi supporter ini memberi peranan sangat-sangat banyak kepada tim ini. Sampai akhirnya tim ini dituntut oleh supporter untuk memprofesionalkan diri, membentuk PT, dan kita juga nggak pernah tahu PT itu ternyata dijual, karena kita juga nggak pernah diajak rembukan, dan kita juga nggak pernah menikmati hasil-hasil penjualan itu. Dan kini, selaku pemegang PT, Pak SHW, istilah kata, kita sangat berterima kasih adanya investor seperti Pak SHW. Cuma, pengerjaannya PT ini yang masih kita anggap kurang profesional, jauh dari harapan kita.